Jom, jom, sama-sama. Ya, ada lagu Kau Lupa Pada Janji. Kau jangan lupa pada janji. Mesti ingat janji. Nak beli X70, jumpalah Cik Day Kanada. Kau katakan kau menyayangi diriku. Ku percaya segala kata-katamu. Apa saja kau hajati, aku ubah memenuhi. Kena ingin menjaga hati. Kau jangan lupa pada janji. Kau kena ingat pada janji. Nak beli X70, bagilah orang rumah tu, bagi isteri. Lagu chorus. Yeah. Aku selalu memikirkan masa depan antara kita berdua hidup bersama. Setiap kali ku lahirkan hasrat hati, kau pintaku memutuskan beli. Bang, assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Nama. Azri bin Abdullah. Azri. Dan anaknya nama apa? Anak. Fawaz. Ha? Fawaz. Muhammad Fawaz. Itu dia bersama dengan abang Azri kita. Dia bersahaja je dengan Cik Ding kan ada. Sebab apa? Hari ni semalam tak boleh nak tidur. Itu hari kita dah siap keretanya. Ku siap siaga. Tinta dah siap siaga. Gelap rupanya. Dan ku nak bagi tahu dia, dia dah tinggal duit berapa? 600, 800 atas meja. Aku suruh bagi balik. Jangan ambil. Pasal apa? Percuma sahaja. Dan kereta dah ada di belakang. Adalah color Jet Grey saya rasa. Ya, betul. Ya, antara yang terbaru, premium saya rasa. Executive. Oh, executive. Sorry, tersasul saja. Pasal dia sama je, lebih kurang je. Saya nak tanya kisah cinta dia. Yang kau lupa pada janji. Dengar orang rumah dia dulu bermain telefon rupanya. Oh, orang zaman dulu. Alkisahnya telefon tu, orang rumah dia pun satu hal. Masa tunggu bas, dulu naik bas je. Abang ni naik bas, rumah naik bas. Dia tinggal telefon, dia rela. Tinggal telefon di sebelahnya, konon-kononnya tertinggal. Abang ambil lah telefon tu. Abang ambil telefon tu, dia pula telefon. Siapa ni? Jumpa telefon saya ke? Tolonglah hantar ke rumah saya. Telefon tu saya nak. Oh, kau nak Abang Azri ya? Kau nak dia ya? Taktik kotor yang dimainkan oleh kaum hawa kita. Bang, sorry, pecah rahsia sikit. Tak apa. Kisah lama. Oh, dia tinggal telefon dekat bus stop. Berani dia. Dia tengok Abang Azri kita. Itu kisah cintanya. Hari itulah dia kata, ku tak lupa pada janji. Ku tak lupa kepada tutup bersama engkau wahai isteri. Tu aku tengok IC dia daripada Teluk Panglima Garam, betul ke? Ah, betul. Oh, nampak macam garam. Rupa-rupanya geram, jangan engkau geram. Itulah kisah Azri. Dia geram ada dua tau. Geram betul ataupun geram. Dan sebelum tu kita nak bagi dah orang rumah kita, orang rumahnya nama apa rumahnya? Nora Azura. Wah, cantik nama tu. Patutlah dia tinggal telefon dengan tepinya bagi kepada Abang Azri kita. Ting-ting-ting-ting daripada langit turun ke bumi, berapa untuk isteri kesayangannya yang dia tidak lupa pada janji. Nampak macam satu cik. Alamak, dua, tiga bagi kat abang. Ini bagi percuma saja. Ramai yang tanya kenapa bagi duit kat customer. Eh, tak boleh ke? Duit aku nak bagi kat dia. Abang tak nak ke? Nak sangat. Gila tak nak. Gila tak nak. Bang, lagi sekali bang. Untuk Abang Riang Ria di Teluk Panglima Garang, Kelang saja. Orang garang tapi dalam hatinya geram. Orang rumah dia semalam tidur tendang dia. Tendang dia jatuh ke bawah. Nasib baiklah tak ada dia patah-patah. Dan orang rumah dan anak dia di sini. Kita bagi special sikit bang. Kita gelek sikit. Abang gelek ke saya gelek? Ya, gelek. Yalah dia. Kita gelek sikit. Daripada langit turun ke bumi. Wow, ramai penonton tu garu kepala pasal apa? Nak golek ayam golek. Ayam golek untuk abang bersama isteri dan anak sekali. Dan ayam golek malam yang kedua untuk anak isteri dan anak sekali. Ayam golek abang tergolek-golek malam yang ketiga.
Aku tak tahulah kau golek apa. Terima kasih banyak. Yang saya terkejut dengan abang ni, dia tak tengok sangat FB saya. Dia duk tengok TV. Dia tekan 3114 TV Hijrah. Tak hari Cik Deng kan ada 9.30, dah tak ada sekarang ni. Kau tengok dia jenguk, dia lupa bahawa di FB Live Cik Deng kan ada. Bang, abang kenal saya daripada TV Hijrah saya rasa. Ya, betul. So telatah saya kat sana macam mana tu? Melucukan dan menyenang hati lah. Menyenangkan hati. Yang paling penting tak apa menyenangkan hati. Nanti kata aku terima nikahnya. Aku tengok nikah tu lain. Itu TV lain, P. Ramli. Bang, apabila abang kembali kepada FB, abang tengok maknanya lebih terang, lebih benderang orang kata. Lebih terang jelas. Lebih terang dan penerangan. Penerangan hari ini teranglah belakangnya, tanpa was-was, hatinya puas, lonnya lolos. Hatinya puas dan tanpa was-was. Adalah X70 dengan cepat SZ sekarang ni memang tercari-cari. Jack Grey susah nak dapat. Hari ini bersama dengan Cik Din kan ada. Abang saja nak lambat-lambatkan diri je. Bang, urusan melalui WhatsApp saya rasa. Ya, betul. Oh, so macam mana? Tak pernah dibuat orang tu? Memang tak pernah. So, ya kedak ni eh? Saya macam tak percaya. Tapi ya, betul. Ya dak. Dulu tak apa, tak percaya orang rumah dia letak handphone murah je, Motorola sebelah je. Dia letak tu tak apalah nak tinggal, baru RM800. Pesanan dulu bang. Ramai ni yang terkejut tapi tak apa, real dah ada di belakang abang. Orang rumah pun terkejut juga saya rasa. Terkejut juga. Apa hal abang ni main online je? Betul. Dia tengok dia kata dia lulus. Lulus. Dah dapat kereta, insya-Allah dapat kereta kata. Insya-Allah. Malam tarik rambut ni bergaduh nak tarik rambut. Oh, perempuan bergaduh tarik rambut. Pesanan dulu daripada abang Azri kita. Nak beli kereta, nak cerita pasal kereta. Pesanan sikit bang. Kalau nak cari kereta, saya rekomen carilah Cik Din kan ada. Lupakan yang lain. Ting. Orang rumah dia pun dah nyanyi pula sekarang ni. Dia kata apa? Aku selalu memikirkan masa depan antara kita berdua hidup bersama. Ya, itu dah. Hidup bersama dengan Abang Azri. Yang kau nak bersama dengan Cik Deng kan ada. Jangan lupa nombor yang bersama dengan saya 012340. 00 34 lagi sekali bang. Yeah. Mai sini. Akak-akak sayang, abang-abang sayang. Abang sayang, abang di mana? Bantulah saya dengan tekan button like dan button subscribe.